Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Pak FC, terima kasih atas bantuannya. Ya Allah yang balas, semoga makin sukses, semakin jaya. Jazakumullah khair dan kasiro kepada semua penggawa Ginfar yang menyumbangkan sedikit rezekinya. Semoga Allah membalasnya dengan lebih banyak lagi pahalanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah acara hari ini santunan kita untuk anak yatim lancar. Bagi yang belum mungkin bisa nyusul, kasih Bang Dion aja. Oke, yang lain semoga berkah. Ya, paling murah, paling murah. Kopi yang pernah kita ikutin ini enggak bohong, enggak bohong. Paling murah ya. Ini ya, benar-benar buat ajang silaturahmi, bukan buat ajang bisnis. Mantap buat Gibar. Gibar. Tambahan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipertemukan di silaturahmi berikutnya. Alhamdulillah ini acara berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya juga mudah-mudahan ada juga sukses terus buat Gilbar FC. Oke, kita dari Ula-Ula FC mengucapkan terima kasih buat Gilbar FC yang udah mengundang kami berpartisipasi di sini. Ini ada lagi tambahannya? Mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipertemukan di silaturahmi berikutnya dan semoga kedepannya juga mudah-mudahan ada juga sukses terus buat Gilbar FC. Untuk ula-ula sendiri itu arti namanya apa sih Bang? Kalau boleh tahu itu ula-ula. Kalau ula itu kalau dalam bahasa Betawi itu ular. Ular ya. Jadi matok ya dia. Nah, slogan kita gigit. Slogan kita gigit. Jadi kita terbentuknya untuk fun dan ini apa? Untuk motivasi anak-anak muda biar kita mengalihkan hobi anak muda ke bola. Nah, awal mula terbentuk cara menyatukan tim ini gimana Bang? Awal mulanya? Awal mula sih memang sebelumnya kita memang udah pada kenal semua ya, satu lingkungan. Jadi ya gampang lah kita buat ngumpulin anak-anaknya juga. Nah, kesan pesannya nih main di sini gimana sih Bang? Kesan pesannya? Yeah. Alhamdulillah kesan pesannya di luar ekspektasi. Yang satu, lapangan ini lebih dari cukup, bagus banget menurut saya. Terus kedua juga orang-orangnya juga humble semua, menerima kita dengan baik di sini. Untuk ya ATM paling murah, paling murah, bener. Kopi yang pernah kita ikutin ini nggak bohong, nggak bohong. Paling murah ya. Ini benar-benar buat ajang silaturahmi, bukan buat ajang bisnis. Ajang bisnis. Mantap buat Gibar. Gibar. Nah, suka duka semenjak megang ula-ula, suka dukanya? Suka dukanya, sukanya sih kita dapat kenalan banyak, teman baru lagi. Dukanya apa? Dukanya mungkin ya kalau biasa, kalau dukanya itu kalau pas latihan nggak pada datang gitu aja sih. Tapi turnamen banyak yang datang. Nah ini contohnya ya, ini pemain semuanya, ini semuanya. Kamu mana pernah latihan? Nah ini nih, Vilas Boas kan? Terkenal ya. Iya. Boas JR. JR apa artinya, tau gak JR? Wah apa tuh?
Setan dong. Benar. Tenang banget dia main. Iya, tenang. Udah gol. Ya. Enggak, udah ngegolin 5 tadi ya? Oh iya. 5 yang ketahuan. Lainnya hilang semua. Iya kan enggak ketahuan tadi. Nah, Pak, udah berapa lama sih tim ini terbentuk? Terbentuk sih udah hampir 1 tahun. 1 tahun ya? Dan alhamdulillah anggota juga makin bulan makin banyak. Kita juga kebuka open latihan buat teman-teman yang ada di domisili daerah-daerah Galaksi atau Cikunir. Sabtu pagi kita ada latihan di lapangan apa namanya? CK. Lapangan Smart Cikunir. Mantap. Ini yang belum punya tim boleh dipromosin lagi. Semua. Intinya enggak ada. Hobi gue bukan dibuat bisnis. Iya. Nah, syarat untuk masuk Ula-Ula itu gimana? Syaratnya kita ada syarat latihan. Ya, yang penting bisa kita menghormati satu sama lain. Yang penting silaturahmi. Udah itu aja. Nah, ada nggak sih selama momen yang tak terlupakan selama berada di Ula-Ula? Momen yang paling diingat, kenangan. Saat juara di Kempo, pertama kita ikut turnamen langsung juara. Alhamdulillah jadi mampu. Ada lagi yang mau disampaikan ke depannya untuk event ini? Untuk Gilbar FC, sekali lagi terima kasih banyak. Dan semua juga sudah mematuhi protokol. Semua pada pakai masker ketika datang di sini. Tetap ya, apa ya? Selat tim kalau bisa ditambahin. Ya, mungkin fasilitas sih semua udah ada kayak WC, musola ya. Parkiran juga luas. Top pokoknya. Di antara VPO yang pernah kita ikutin ini paling top. Ini paling top beneran. Ini aja dah. Bang, pesan-pesannya nih main di sini nih. Ini enak lapangan rata, bagus. Kalau hujan juga enggak terlalu dibel, lucet. Mantap. Nah, lalu yang tempat lain kan bekas sawah tuh biasanya. Kalau hujan ya lapangannya enggak rata. Udah berapa lama, Bang, gabung di Ula-Ula? Ya, 6 bulan. Tim Ula-Ula gimana sih, Bang? Tim Ula-Ula itu gimana sih, Bang? Iya. Dengan pemain baru? Tim Ula-Ula ya. Memang udah pada kenal semua jadi ya. Bermain tanpa beban. Bermain ya, udah main se-enjoy-nya aja. Jadi emang jarang marah-marah juga sih. Emang kalau yang disayangin itu kalau latihan tuh paling datang empat. Nah, yang bikin Abang nyaman selama 6 bulan berada di Ula-Ula apa sih, Bang? Kayak saudara ya. Banyak saudara. Udah pada kena fungsi sih. Mantap. Ya, Bang. Kalau ini kali main, Bang. Ayo, Bang. Udah, gak bisa. Gak mau tadi. Eh, siapa mau main? Tuh, mana nih? Oh, udah tepar ini. Raja Tintang. Ini kapten ya, kapten. Kapten kok lelah banget, kapten. Kapten kapten gimana perasaannya main di sini, kapten? Di TikTok followersnya 50.000, Bang. Perasaannya. Ketawa. Tenang aja. Tapi... Ayo promosiin diri gak apa-apa. Kesan-kesannya senang lah. Ketemu kawan-kawan juga banyak. Temen juga. Pokoknya mudah-mudahan lancar terus. Udah berapa lama, Bang, gabung di Ula-Ula? Dari pertama berdiri aja. Wah. Ya. Yang bikin beda Ula-Ula dengan tim lain apa sih, Bang? Sampai bertahan dulu. Kalau perbedaannya ya sama aja mungkin semua tim juga ya. Yang dicarinya kan kekompakan, persaudaraannya juga gitu aja. Pokoknya ya kenyamanan aja, nyaman. Yang bikin Abang nyaman di Ula-Ula gimana ke keluarganya? Keluarganya mantap. Di setiap enggak di lapangan aja, di luar lapangan juga. Mantul. Mantap pokoknya. Siap. Pokoknya jos dah. Ini pertandingan terakhir tos-tosan ya. Iya. Undungan rumah. Iya, mudah-mudahan lah. Untung-untungan sama juga permainan. Mantap, Bang, ya. Ya, oke. Okay. Hei, kamu. Kamu namanya siapa kamu? Siapa? L. Weh. Enggak main hari ini? Enggak. Kenapa? Ngapain doang. Kamu hobi enggak main bola? Hobi. Wah, ini calon penerus ya. Pemain favoritnya siapa? Kakak doang. Hah? Kakak doang. Siapa? Kakak. Oh, udah kenal kakak kamu? Kakak Sleng? Kakakku. Oh. Kakak Al. Kakak Al yang mana? Di pondok pesantren. Oh, ini yang di sini siapa idolanya? Ini teman-teman ayahku. Oh, kalau kamu teman-teman kamu mana?
itu tuh ada di. Kok kamu sendirian di sini? Iyalah. Apa sih? Oke, biar. Selangkah demi selangkah, lah kita lewati bersama.